Jaran bersama Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo, banyak program. Pembawa acara Vicky Prasetyo mengeluh karena beberapa waktu belakangan ini susah sekali menghabiskan waktu berdua dengan Kalina Oktarani. Kata Vicky Prasetyo, hal itu disebabkan banyaknya program acara yang dimilikinya sehingga memakan waktu. Agak berkurang sih, waktu dengan Kalina, karena aku ada program buka sahur, program reguler tadi siang, sore, malam, kata Vicky Prasetyo saat ditemui di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 15 April tahun 2021. Ada lagi, program, dari jam 10 sampai menjelang sahur. Mungkin selesai aku sahurkan, jam 5 subuh istirahat. Pagi juga sudah jalan, aku ada live lagi kan, ujar Vicky melanjutkan. Menurut pemilik nama lahir Hendrianto itu, banyaknya program membuatnya kehilangan momen bersama Kalina Oktarani. Namun, kata Vicky, Kalina Oktarani memiliki cara tersendiri agar momen bersama mereka itu tidak terus hilang. Dia pernah datang ke lokasi syuting untuk buka bareng, tapi sahur enggak, ungkap Vicky Prasetyo. Sementara itu, Kalina Oktarani berujar, rumah tangganya mengalami hal ini karena Vicky Prasetyo tengah mencari nafkah. Oleh karena itu, Kalina Oktarani mengatakan, harus memberikan semangat yang penuh kepada Vicky Prasetyo. Jadi kalau sebisa mungkin kayak waktu itu aku ikut pas buka. Kalau ikut, ya ikut. Kalau enggak juga enggak apa-apa, enggak harus setiap saat ikut suami terus. Yang penting aku bisa kontrol Mas Vicky dari jauh ya, makanannya, vitaminnya, ucap Kalina Oktarani.